Alhamdulillah hari ini tanggal 2 April 2024 guys. Kapal DLN Mandalika Balikpapan tujuan Jakarta sudah mendarat di Pelabuhan Ekspresiden. Lebih tepatnya di Tanjung Priok ya guys. Dermaga Ekspresiden. Kapal sudah sandar dari tadi sore jam 05.30 guys. Tanggal 2 April 2024. Kita hari ini akan naik langsung ke dalam kapal untuk mengambil satu unit Innova Balikpapan tujuan Jakarta guys. Let's go. Kita sudah ada di deck atas nih guys. Mobilnya ada di ujung sana guys. Innova Balikpapan tujuan Jakarta. Ini memang didesain kapal roro penumpang guys. Jadi kebuka ini ya. Ya sudah dipastikan kena angin laut. Karena kondisinya seperti ini guys. Guys, penampakannya satu unit Innova Balikpapan tujuan Jakarta guys. Kondisi unit sama seperti waktu dikirim dari Balikpapan. Innova Balikpapan tujuan Jakarta menggunakan kapal DLN Mandalika guys. Tiba di Jakarta tanggal 2 April 2024.